selamat. Ya, selamat apa ya? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif. Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos ya. Ya, kabar elek. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih puasa mobil elek ya. Ya alhamdulillah nak kasih puasa pada baca kaya kancau ge daplon wis ora puasa gue. Wis aja nek wis ora puasa gue wong gue. Wis buka jere anu anak adan. Jeble adan zuhur dikira adane adan maghrib. Wis buka puasa wis dong mau alah malaka sumtu ya. Elek ya ceritane arep meng Jogja yang nganter mobil pick up tahun 92. Cek odean lah ketemuan karo nang wong Klaten iki mobilnya ketemuan nang bandara Jogja ya ke OTW mengana men kira-kira tekan kana sore men kok balik bisa buka ya. Oke siap bile sing arep digawa COD tahun 92 ya lek SS tahun 92 ya. Ya gini siap OTW mengaring Jogja ngantar mobil BKP bersama Mas David Alfonso di sponsor oleh Banduna. Ya puasa-puasa tetap semangat kerja Lik. Tetap semangat kerja di bulan yang penuh berkah. Ini mobilnya cangcuk ya, biar. Semangat berkah, berkah Ramadan. Ini SS tahun 92 lik. Ini bannya cuma kurang enak, udah enggak rata, jadi agak ngedul begitu nih. Nah, sudah 30 menit perjalanan nih ya, ini baru sampai Ambal ini. Ambal, untung lagi puasa jadi orang nyate menyate bareng kemur bareng melekar bareng ayane urung anak aww pada ngabuburit ya, ya anggapnya lagi ngabuburit ngabuburit mantep gasik ya kayak gue ya nih. Mobil benar setirane wis dikondisikan dadi anti belok nang warteg bangsane rumah makan sate bangsane iki anti belok-belok dadi karepe lurus ben nek kur tergantung supire ning supire alhamdulillah mantan waras kuwe ape stres e. Ini sudah sampai Purworejo dik ya. Purworejo sebelah selatan ini sampai di sungai akeh wake kae dik. Boyonge gelem akeh kae. Bayune ijo dadi kepengin nyemplung kepengin Cilegon. Ya. Yang mirip itu. Penggok miring. Ya. Ya kolam sopire kolam. Orang puasa. Ini contoh adegan yang tidak boleh ditiru ya Lik ya, tidak boleh ditiru ini. Ini sudah masuk Jogja, ini baru Jogja ya Fir ya. Sudah masuk Jogja, ya sebentar lagi sampai.
Ya itu sudah sampai ketemu orangnya, sedang ngecek nomor mesin, ya nomor mesin sama nomor rangka, ya dibantu oleh Mas Dawir. Wes kena Wir. Sekali apa? Kalau ketuk penang cat ya. Nomor rangkanya kecet. Orang gak amplas sih ya. Murup. Niku pak nyala pak. Riting kanan. Riting. Nah, riting kiri. Berarti 6B pak kadosa teng mergi niku sing sebelah murup. Buritok berarti anu 6B kadosa pak niku. Pedot nang boten kepripun kabele nang boten bolame. Wong sing wingi mriku kan tesi nyala kan? Apa kendo apane Wir? Mete ora urung urup. Ya ini mobil SS92 ini laku ya, tadi COD baru selesai COD dengan rang Klaten ya di Jogja, ini COD di Jogja. Nah ini siap kebak. Ya semoga awet ya, terima kasih, alhamdulillah ya. Dimasukkan apa? Oke. Sedang isi bensin dulu, kita nunggu jemputan dulu ya, kita nunggu jemputan di sini, kemudian pulang deh buka puasa. Oke. Okay. Tadi itu kita baru selesai COD ini di dekat bandara Jogja, bandara yang baru ya, tadi ngejual SS tahun 92, yang beli itu orang Klaten ya, kita menjualnya dengan harga 29 juta ya, ini baru itu dibungkus ya, baru dibungkus dibawa pergi itu ya, kita lagi nunggu jemputan di sini ya, sambil menunggu berbuka puasa. Oke, sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.